dia dulu mengidolakan dia. Terus ternyata Tuhan menjawab pertanyaan saya dengan memberikan diri dalam hidup saya. Aku seperti ketemu teman lama, makanya pertama kali ketemu dia bukan halo saya Nadine, hai apa kabar, SKSD banget ya padahal belum kenal gitu. Dan yang ya semakin dia kenalan akhirnya, kemudian tambah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya aku melihat dia punya iman yang kuat, dia yakin apa yang dilakukan. Tambah yakin lagi, dia sangat peduli akan keluarganya, dia peduli akan teman-temannya, dia peduli akan sekitarnya gitu. Jadi dengan iman yang kuat, dia yakin bahwa sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu aku ketarik ya, oke, kita berpikir positif dan yakin kalau kita mau mengerjakannya pasti akan dapat. Jadi seru hidupnya, jadi kayak hubungan itu kayak apa, kayak manis, iya, semua alami, gak ada yang dibuat-buat, romantis gitu.